Halo anak-anak ibu kelas 9, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat ya nak dalam pelajaran daringnya. Baik, kita ketemu lagi di pelajaran seni budaya, yaitu masuk ke pelajaran seni musik, bab yang keempat ya. Cabang seni budaya yang kedua, seni musik, bab keempat, masih bersama dengan Ibu Fitri Sinaga SP. Kali ini kita akan mempelajari pelajaran yang berkaitan masih dengan musik tentunya. Yang kita bahas adalah tentang vokal grup ya. Bagaimana lagu populer dalam sajian vokal grup dinyanyikan secara vokal grup berarti adalah sejenis jumlah orangnya sudah berbeda ya. Itu nama dikategorikan di dalam penyajian vokal grup lagu populer ya, yang ditampilkan dalam vokal grup. Nah, kita berbicara tentang konsep dalam menyajikan lagu secara vokal grup. Nah, anak-anak, kali ini ada tugas yang akan kamu saksikan. Tolong. Nah, perhatikan video berikut ini. Video yang akan ibu tampilkan adalah contoh lagu yang dinyanyikan secara vokal grup, ya. Di mana lagu yang dinyanyikan ini dia medley, campuran lagunya. Saksikan video berikut ini. Thank you.
Baik, demikian videonya tadi. Kamu sudah mendengarkannya dengan baik ya. Nah, itulah contoh salah satu sekolah yang menyanyikan lagu secara vokal grup dengan berbagai macam judul lagu tadi ya yang dinyanyikan. Nah, berikutnya kamu mengerjakan tugas. Tugas kita kali ini adalah setelah kamu saksikan tadi video tadi, pasti kamu akan memberikan apresiasi dari video yang kamu tonton tadi. Nah, tugasnya adalah yang pertama itu kamu berikan tanggapan setelah kamu menyaksikan video vokal grup tadi. Dan tanggapan itu dikerjakan di double folio. Baru tugas yang kedua yaitu kerjakan 5 soal yang ada di dalam modul ya. 5 soal tadi setelah kamu memberikan tugas yang pertama adalah tanggapan video yang kamu saksikan tadi, baru yang kedua adalah menyelesaikan 5 soal yang ada di dalam modul. Jadi itu kamu kerjakan di dalam double folio. Jadi penjelasan vokal grup, ciri-ciri vokal grup itu sudah ada lebih jelas di modul ataupun di materi yang akan Ibu bagikan. Jadi demikianlah link video pembelajaran kita pada hari ini. Dan anak-anak kiranya mengerti apa itu pengertian vokal grup ketika kamu sudah membaca modul materi yang sudah Ibu berikan. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Salam sehat anak-anak Ibu kelas 9.